Halo pemirsa semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi di channel Hasna Service. Mudah-mudahan para pemirsa semua dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan banyak rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, perjumpaan kita kali ini kita akan unboxing kipas angin berdiri atau stand fan dari Mas Pion 16 in. Seperti ini pemirsa wujud dari kipas angin tersebut. Oke pemirsa, untuk saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan lebih maju dan lebih baik lagi. Oke, langsung aja kita mulai buka cover atau bungkusnya kipas angin Mas Pion. Untuk pemirsa yang baru aja menjumpai channel ini, silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya. Oke pemirsa, kita angkat dulu bagian bodi kipas angin seperti yang terlihat di layar kaca ini. Seperti ini kita akan keluarkan dari kardusnya atau bungkusnya dan kita buka plastik penutup atau pembungkus bodi kipas angin. Dan ini kartu garansinya pemirsa, ini baru ya, masih kinclong Mas Pion 16 in stand fan. Oke, bodi sudah kita buka seperti ini. Nanti kita akan buka lagi bagian-bagian kipas angin yang lainnya. Dan kita buka pembungkus frame kipas angin ya. Ini bagian baling-balingnya pemirsa. Dan ini bagian frame belakang ya, seperti ini wujud dari frame belakang. Selanjutnya ini frame depan pemirsa. Mas Pion punya warna merah. Selanjutnya kita bongkar bagian landasan bagian bawah kipas angin. Ini pemberat ya, fungsinya untuk pemberat biar kipas angin tidak goyang atau jatuh. Seperti ini wujudnya. Selanjutnya kita lepas atau kita bongkar bagian tiang kipas. Ini kita lepas dulu bautnya, nanti kita masukkan ke lubang landasan atau pemberat kipas angin seperti ini pemirsa, wujud dari batang atau tiang kipas angin.
Langkah selanjutnya kita masukkan penyangga kipas angin ke lubang pemberat kipas angin. Kita kaitkan dengan baut supaya tidak lepas-lepas. Seperti ini cara pemasangannya. Saya kira sangat mudah sekali untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga video ini sangat menghibur, menginspirasi, dan informatif. Setelah penyangga atau tiang kipas angin terpasang di pemberat, langkah selanjutnya kita buka bautnya, kita tarik penyangga sledingnya untuk naik turun seperti ini pemirsa. Kita panjangkan dulu, setelah itu bodi kipas angin kita masukkan ke tiang penyangga ya. Seperti ini langkah-langkah untuk memasangnya atau merakitnya. Setelah terpasang, skrup atau baut kita kencangkan biar tidak lepas saat kita angkat kipas anginnya. Seperti ini langkah-langkahnya. Ini masih kurang kencang pemirsa, dan ini pengunci bagian kipasnya, kita lepas dulu. Dan pengunci bagian frame belakang juga kita lepas. Langkah selanjutnya kita pasang frame bagian belakang ya. Seperti ini pemasangannya. Perhatikan dengan seksama supaya tidak gagal fokus. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dan dari pemirsa yang sudah menonton video ini sampai selesai. Setelah frame terpasang dan terkunci, kita lakukan pemasangan baling-baling kipas angin. Supaya kipas angin tidak lepas, juga kita pasang pengunci kipas anginnya seperti langkah berikut. Setelah semua terpasang, pengikat frame kita pasang, kita posisikan sedemikian rupa. Kita kendorkan skrupnya biar frame depan bisa terpasang dengan sempurna. Seperti ini pemirsa cara memasukkannya, cara memasang frame depan. Setelah frame terpasang, kita kencangkan kembali skrupnya biar gak lepas. Oke pemirsa, seperti itu langkah-langkah merakit kipas angin Mas Pion stand fan.
dan kita uji coba dan berhasil dan dengan sempurna. Saya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain waktu di video-video yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Asna Service Channel.